Agenda penyatuan ummah untuk berjuang membela nasib orang Melayu dan Islam disahut baik oleh pihak pembangkang Kerajaan Terengganu. Wakil BN Hulu Besut Nawi Muhammad berkata, konsep penyatuan ummah diterima baik bukan sahaja di peringkat pucuk pimpinan, malahan peringkat akar umbi. Ada orang kata bila supaya konsep penyatuan ummah ini dijadikan suatu gelombang dalam masyarakat kita, hok duk buah kedai kopi dia ataupun buat atas tak apalah, pasal dia tak berasa. Hok orang atas-atas, pemimpin-pemimpin atas, tak ada masalah dia sebut penyatuan ummah, tak ada masalah. Kita kapur-kapur dengan seberat, tak boleh terima. Tidak sebenarnya. Di kampung pun boleh menerima penyatuan ummah. Di kawasan saya, pemuda saya buat lawatan kasih rumah ke rumah, pemuda lepas keju. Bukan cerita kosong-kosong, bukan cerita tak betul, cerita betul. Dia buat lawatan kasih rumah ke rumah, dia ajak ketua pemuda PAS, ketua pemuda UMNO dan juga puteri UMNO dan juga Muslimat PAS untuk berjalan bersama. Beliau berkata demikian ketika sesi perbahasan mesyuarat pertama penggal kedua Dewan Undangan Negeri Terengganu ke-14 di Wisma Darul Iman, Kuala Terengganu.